Ya. Jadi tayangan tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya perpindahan gigi yang saya lakukan di situ RPM-nya berkisar di bawah 4.000. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 dan gigi 5. Sampai gigi 5 itu saya menekan RPM, menekan gas di bawah 4.000. Kalau seperti itu kita lakukan, otomatis faktor untuk irit bahan bakar dan aman untuk mesin itu akan terjadi. Dan juga ketika misalkan kita melaju kendaraan, sesekali harus kita lakukan proses angkat pedal gas. Misalkan seperti ini. Ini mau tanjakan dan juga butuh pengereman juga karena di sana akan rata. Jadi saya angkat kabel pedal gas. Saat saya angkat ke pedal gas tersebut, di situ terjadi proses fuel cut off. Fuel cut off tersebut artinya ECU akan menghentikan sementara kerja daripada pompa bahan bakar. Otomatis di situ bahan bakar tidak dihisap dari tangki dan dikirim ke saluran, dan di situ sudah irit sekali bahan bakar. Kita misalkan sudah melaju seperti ini, kita angkat lagi. Nah, di sini juga terjadi fuel cut off selama beberapa detik. Lumayan untuk irit bahan bakar. Nah, selanjutnya kita tekan RPM-nya pun seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai lebih daripada 4.000 RPM. Nah, ini di video saya tunjukkan RPM saya pertahankan di 4.000. Jadi kecepatan kendaraan itu paling sekitar 110. Berarti kecepatan kendaraan itu paling sekitar 110 di RPM 4.000. Ini sudah bisa dikatakan kondisi dalam berkendara sudah aman dan bahan bakar pun akan irit jika ini adalah gigi 5 yang kita mainkan. Ini merupakan gigi 5. Gigi 5 yang saya mainkan. Nah, dari tadi gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan gigi 4 itu saya lakukan pada RPM di bawah 4.000. Kalau kita ngegas sampai RPM 4.000 ke atas, otomatis ini bahan bakar pun boros dan untuk mesin pun kurang aman. Oke teman-teman, inilah kondisi jalan dan lari pun ini sekitar 110. Saya rasa untuk 110 kita lari pun ini sudah aman ya. Dan kalau ingin lebih irit lagi, ya kita lari di bawah 100. Nah, kebetulan ini kan di tol. Jadi di tol 110 ini udah speednya udah speed rendah sebenarnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tip dari saya dalam berkendara untuk aman dan